Serma Dani Rusmana, Babinsa Kelurahan Kertosari Koramil 082501 Banyuwangi mengunjungi dapur warga binaannya. Warga yang dikunjungi adalah Rodiah, seorang janda 63 tahun dengan alamat lingkungan Kramat RT 02 RW 01 Kelurahan Kertosari Kecamatan Banyuwangi. PJS dan Ramil 082501 Banyuwangi, Kapten Kaveleri, I. Made Salamat Adi Santoso, mewakili Dandim 0825 Banyuwangi, Letkol Kaveleri Eko Julianto Ramadan, menyampaikan bahwa TNI Angkatan Darat saat ini mempunyai program Babinsa Masuk Dapur. Program ini diperintah langsung oleh Kasat Jenderal TNI, Dudung Abdurrahman yang menginstruksikan kepada seluruh Babinsa TNI Angkatan Darat untuk masuk ke dapur-dapur rumah warga di setiap wilayah tugasnya. Program baru Babinsa Masuk Dapur ini dilakukan untuk memastikan agar masyarakat tidak ada yang kelaparan akibat kekurangan bahan makanan. Bukan hanya itu saja, tapi Babinsa juga harus mengetahui, jangan sampai ada warga yang hari ini tidak makan, begitu juga dengan kondisi rumahnya. Serma Dani Rusmana, Babinsa Kelurahan Kertosari Koramil 082501 Banyuwangi, mengungkapkan bahwa kegiatan tersebut dilakukan sebagai wujud kepedulian TNI terhadap masyarakat, khususnya masyarakat kurang mampu yang ada di wilayah desa binaannya. Perkenalkan, nama saya Dani Rusmana, pangkat Kesan Mayor, Jabatan Babinsa Kodim 082501 Koramil Kota. Jabatan sehari-hari saya adalah Babinsa Kelurahan Kertosari. Kebetulan pada hari ini saya melihat Ibu Rodiah yang sehari-harinya sebagai buruh lepas. Untuk itu saya dengan adanya program Kasad yaitu Babinsa Masuk Dapur, saya melihat Bu Rodiah untuk merasakan masakan kami, masakan Babinsa. Dan alhamdulillah masakannya ya lumayan juga bisa diterima oleh Bu Rodiapan. Dengan program ini yang berkelanjutan bisa lebih menyentuh lagi kepada masyarakat yang paling bawah, terutama masyarakat-masyarakat yang di bawah garis kemiskinan. Ihsan Suryadi melaporkan dari Banyuwangi.